Okey, baik. Berkenaan dengan soalan apa orang kata soalan bocor yang sering kali diminta oleh para pelajar ataupun ibu bapa. Bagaimana saudara Dawam melihat daripada segi budaya nak dapatkan soalan bocor ni, saudara Dawam? Sebenarnya dalam masalah ni, kadang-kala kebanyakan daripada parents ni, dia sebenarnya dia tak yakin dengan keupayaan anak-anak dia sendiri. Jadi kadang-kala mereka ni lah yang akan meminta pihak tuition untuk menyediakan soalan-soalan sebegini. Biasanya pusat tuition kami hanya menjalankan analisis tentang soalan-soalan lepas. Dan berdasarkan daripada analisis tersebut, kami akan memberikan latihan-latihan tertentu kepada pelajar-pelajar untuk mereka buat latihan. Jadi disebabkan kebanyakan daripada ibu bapa sekarang masih lagi berfikiran exam oriented, di sinilah akan menyebabkan berlakunya masalah sebegini. Disebabkan mereka terlalu mengharapkan kecemerlangan akademik. Kalau sekiranya anak itu dia faham tentang konsep mata pelajaran tersebut, dia tak ada masalah. Pusat tuition dia hanya bertindak sebagai pembantu saja. Kami ini facilitator. Dan apabila ada antara ibu bapa yang seolah-olah mendesak supaya kecemerlangan ini dikekalkan tanpa memikirkan risiko pada anak-anak, maka timbullah soalan macam ini, ada pihak-pihak tertentu yang akan mengambil kesempatan. Baik. Berkenaan dengan kesempatan yang saudara sebutkan tadi, sebagai individu yang nampaknya sudah lama berkecimpung sebagai pengajar ataupun facilitator di pusat tuition, sejauh mana saudara melihat kesanggupan pelajar dan ibu bapa ni dalam nak memburu soalan ramalan? Sebab saya pasti ada kes, mungkin ada individu yang sanggup menawarkan wang ringgit untuk dapatkan soalan ramalan ni. Itu tidak dinafikan. Sebab ada setengah parents ni, dia tidak mahu melihat anak dia gagal. Kadang-kala ada setengah-setengah pelajar ni, dia sememangnya lemah dalam mata pelajaran tertentu. Jadi disebabkan, mungkin disebabkan tekanan ataupun disebabkan nak jaga status dan sebagainya, tidak ada setengah parents yang tidak teragak-agak untuk mengeluarkan wang bagi mendapatkan soalan-soalan sebegini. Dan disebabkan tiada jati diri dalam kalangan pihak-pihak tertentu yang sepatutnya menjaga amanah ini, mereka sanggup melanggar amanah ini semata-mata untuk kesenangan material dan juga kewangan. Jadi pada pendapat saya, dalam hal ini, kalau sekiranya semua pihak memahami tujuan kita menuntut ilmu, tidak timbul masalah soalan bocor dan sebagainya. Yang penting ialah ibu bapa kena tekankan kepada anak-anak bahawa kecemerlangan itu penting. Tetapi yang lebih penting ialah ilmu itu. Jadi walaupun mungkin result tak begitu baik, tetapi kalau anak itu berilmu, dia ada kemahiran, dia ada kesanggupan jati diri yang kuat, insyaAllah dia boleh berjaya walaupun keputusan tidak begitu baik. Sebab kecemerlangan dalam akademik bukannya segalanya. Yang penting ialah ilmu itu. Sebab ilmu itulah yang akan menentukan masa depan kita. Bukannya kecemerlangan dalam akademik semata-mata. Kecemerlangan akademik itu hanya sebahagian daripada kejayaan diri seseorang. Baik, saudara Dawam, jika kalau kita kata tak perlu bergantung pada soalan ramalan, sebab biasalah kanak-kanak ni yang berada di sekolah perpelajaran ni kadang bila nak ambil exam ni gemuruh, takut dan sebagainya. Baik, kalau kita tidak mahu bergantung pada soalan ramalan, apa alternatif yang boleh kita fikirkan supaya benda ni tidak terlalu bergantung pada soalan ramalan? Okey, yang pertama ialah sokongan daripada ibu bapa sendiri. Sepatutnya ibu bapa sendiri memberikan dorongan pada anak-anak, berikan keyakinan pada anak-anak supaya mereka terus berusaha. Yang kedua, ibu bapa perlu membekalkan anak-anak ini dengan bahan-bahan bacaan. Bukan sahaja untuk bercorak akademik tetapi non-akademik. Daripada ibu bapa ini memberikan hadiah kepada anak-anak bentuk seperti gadget, iPhone dan sebagainya, mengapa tidak diberikan kepada anak-anak ini sesuatu yang boleh memberikan manfaat kepada mereka? Contohnya seperti buku-buku cerita, buku-buku bercorak ilmiah, majalah dan sebagainya. Kita galakkan anak-anak kita membaca. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahawa ilmu itu ada di mana-mana. Saudara jangan terkejut bahawa berdasarkan pengalaman saya mengajar selama 24 tahun, saya dapati ada setengah kanak-kanak, pelajar-pelajar di sini tidak mengetahui apakah kerjaya ibu bapa mereka. Apabila saya berikan karangan, minta mereka menulis satu karangan tentang kerjaya ibu bapa masing-masing, walaupun tingkatan 5, mereka tidak mampu untuk bercerita tentang kerjaya ibu bapa masing-masing. Di sini kita dah nampak bahawa ilmu mereka sebenarnya tidak cukup, tidak banyak.
Jadi bagaimana cara nak mengatasinya, peranan ibu bapa itu penting. Ibu bapa perlu mendekatkan diri mereka pada anak-anak mereka, bercerita pada anak-anak mereka, tunjukkan pada anak-anak mereka apa itu ilmu, apa itu akademik. Baik, mungkin kita, Saudara Dawam, mungkin bila Saudara Dawam menyentuh berkenaan dengan peranan ibu bapa, mungkin kita dah boleh fikirkan kaedah terbaik bagaimana untuk memberi orang kata motivasi kepada ibu bapa ataupun para pelajar itu sendiri untuk mengatakan bahawa mata pelajaran ataupun ilmu yang kita dapat ini bukan semata-mata untuk mengambil peperiksaan tetapi untuk kerjaya, untuk masa depan. Mungkin kaedah apa yang sebenarnya boleh kita pertemukan untuk mencapai orang kata apa tujuan ini? Pada pendapat saya, dalam hal ini ibu bapa itu sih kena mengenal pasti apakah minat anak-anak itu. Bila dia dapat mengenal pasti minat anak-anak itu, barulah dia boleh mendorong anak-anak itu kepada kejayaan yang sebenarnya. Tapi apa akan tapi apa kita nampak sekarang ialah anak-anak terpaksa mengikut minat ibu bapa. Mungkin anak-anak ini tak minat dalam bidang perubatan, tapi sebabkan ibu bapa ni berminat sangat, maka dia paksa anak ini masuk bidang perubatan. Inilah masalah dia. Jadi dalam hal ini sebenarnya interaksi persefahaman dan juga hubungan antara ibu bapa dan anak-anak itu amat penting. Ibu bapa perlu mendekatkan diri dia pada anak-anak, faham jiwa anak-anak, faham masalah anak-anak dan bincang bersama dengan guru di sekolah atau dengan siapa saja tenaga pengajar yang ada untuk sama-sama mengatasi masalah anak-anak ini. Jangan lepas tangan. Bila lepas tangan, di sinilah timbulnya masalah kebocoran ini tadi. Okey, baik. Terima kasih Saudara Dawam kerana berkongsi pandangan berkenaan dengan isu yang diketengahkan bersama dengan Awani 745. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.